Pemilik Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim sekali lagi mencadangkan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, untuk melaksanakan peraturan Financial Fair Play, FFP, di negara ini tahun depan. Selain cadangan pengurusan kewangan adil yang dicadangkan beberapa tahun lalu, Tunku Mahkota Johor, TMJ, turut mencadangkan agar FAM dan MFL mengutamakan pembangunan bakat akar umbi untuk pasukan bola sepak negara. Beliau berkata kelab bola sepak di negara ini masih perlu mengusahakan aspek lain termasuk pembiayaan, pembangunan akar umbi dan infrastruktur. PJ City, Petaling Jaya City, telah bekerjasama dengan Manchester City, di mana PJ City hari ini. Saya telah bekerjasama dengan banyak kelab Borussia Dortmund, Jerman, Juventus, Itali, tetapi kami hanya berkongsi pengalaman, pembangunan dan perancangan. Kelangsungan kelab, strategi komersial, wang, pembangunan akar umbi dan infrastruktur mesti dilakukan oleh anda.